cowok dari signature TM30. Ampli signature ini made in Indonesia ya, lokal. Tapi fitur-fiturnya ini udah cukup aman untuk garis kamar atau untuk lagu. Bisa juga dipakai untuk kafe juga bisa, masih bisa stage car. Jadi belakangnya ada fitur layout untuk ke mixer. Jadi misalkan kalau dibawa manggung, gigs atau kafe ini masih bisa dipakai. Nah ini ada layout dan ada external speaker. Ini bisa langsung ke mixer. Ini main in layout, send return, send ini return. Jadi kalau pakai modulasi tambahan atau preamp tambahan bisa dimasukin sini. Nah kita bahas satu-satu fiturnya. Nah signature TM30 ini 30 watt ya, sama dilengkapi dengan speaker 8 inch. Speaker 8 inch ini udah lumayan oke sih low-nya, karena ada fitur-fitur EQ, low, mid, high, sama tambahan reverb. Ini cocok untuk clean, untuk solo juga aman. TM30 ini 2 channel, ada distortion sama clean. Tinggal di pick aja, atau menggunakan foot switch juga bisa. Ada MP3 in atau CD in untuk latihan di kamar. Ada headphone, external speaker, dan untuk send return. Ini untuk loop atau effect modulation tambahan. Kita cobain clean-nya. Bisa menggunakan foot switch, ini nggak usah terlalu dipencet, tinggal pakai kaki.